Terkuak rekaman CCTV detik-detik siswa SMK bernama Abizar, 16 tahun, disiram air keras oleh pelajar lain. Abizar disiram air keras saat melewati Jalan Pisangan Lama 3, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, pada Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum peristiwa penyiraman air keras tersebut terjadi, berdasarkan rekaman CCTV terlihat puluhan pelajar bercelana abu-abu konvoi. Mereka berkonvoi menggunakan sekitar 11 sepeda motor. Satu sepeda motor ditumpangi rata-rata oleh 3 pelajar. Tidak terlihat jelas seragam sekolahnya, karena para pelajar tersebut menggunakan jaket dan hoodie. Lalu nahas dari jalur berlawanan terlihat Abizar melaju bersama temannya dengan sepeda motor. Mendadak salah satu pelajar yang ikut dalam konvoi tersebut menyiramkan air keras ke wajah Abizar. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku penyiraman air keras terlihat menggunakan hoodie berwarna hitam. Ia berbonceng 3, dan duduk di bagian paling belakang. Setelah menyiramkan Abizar dengan air keras, pelajar berhoodie hitam itu langsung pergi. Sementara Abizar memberhentikan laju sepeda motornya, ia terlihat kesakitan. Abizar terus memegang matanya. Melihat peristiwa tersebut, sejumlah warga yang ada di lokasi langsung berusaha menolong remaja tersebut. Jangan lupa subscribe ya!